Selamat datang bicara Dekal 8000 kembali bersama Surya di sini. Anggap saja efek ya. Ada sound effect. Bunyi turbonya. Oke, jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol. Ngobrol ringan aja ya. Mengenai berbagai-bagai hal. Nah, kita ngebahas bergetar kameranya. Mengenai launching Kawasaki ntar lagi ya di bulan Juli ini, di awal Juli ntar lagi, dan akhirnya launching juga setelah dari akhir tahun kemarin udah digadang-gadang Kawasaki mau launching kena corona, akhirnya terus keluar teaser virtual terus, dan akhirnya Kawasaki menyerah angkat tangan, udah kita launching online akhirnya ya. Jadi udah beberapa seri keluar ya dari teasernya si Kawasaki, dari tampilan, terus ada di sirkuit, ada modifikasi karbon, ada modifikasi ganti knalpot segala macam ya. Dan akhirnya 6 Juli besok dia live kalau nggak salah di Instagram apa di YouTube itu kalau nggak salah ya, akhirnya good job. Terus bagaimana kira-kira peluang ZX25R? Tertarik, asik nih mengomentari ini. Kenapa? ZX25R Kawasaki generasi ninjanya ya, ZX-nya 4 silinder 250cc. Menurut saya, pribadi saya, kalau kawan-kawan tidak setuju mungkin nanti bisa tulis kolom komentar ya. Ini kemungkinan yang akan ZX250R ini adalah versi pahenya. Kenapa saya bilang versi pahe? Dari sisi pajak dia tentu lebih murah ya, jauh lebih murah. Terus kenapa lebih murah? Ya harga barunya aja udah murah ya kan, 100 jutaan, sedangkan Moge harga barunya udah 300-400an juta. Dari sisi pajak pasti udah jauh banget berbeda. Lalu habis itu beda juga nanti adalah pasti dari sisi power. Lo beli kan 4 silinder powernya gede, belum tentu. Kenapa? Walaupun dia 4 silinder ya. Nah, bayangin gini aja deh. Kawasaki Ninja yang 250 FE yang biasa ya, itu kan 12 silinder. Ya. Anggaplah pistonnya ukuran berapa gitu ya. Sekarang tuh dibagi
Suara Moge itu 4 silinder ya. Kebanyakan yang membeli nanti akan lebih cenderung kepada wow bunyi 4 silindernya. Menurut saya, menurut kawan-kawan kalau tidak setuju nggak masalah ya. Jadi laku nggak? Laku sih pasti laku motor ini ya, karena secara jadi benchmark, saya menjadi first mover ya. Laku, apa laku banget? Nah, kalau laku banget, saya tidak ada pendapat tentang itu karena jujur momentumnya sudah, saya bilang sudah lewat ya. Ya, bukan jalan Kawasaki juga sih, karena memang tiba-tiba strukturnya terlepas karena corona ini ya. Tapi itu bisa dibangun ulang lagi, di rebrand lagi. Tapi seperti apa? One and only mungkin sekarang ya, untuk motor keluaran sekarang 4 silinder. Terus, apakah akan banyak switch dari 250 FE sekarang atau dari CBR 250 atau apapun yang sudah selektor ke sini? Oh, pasti, pasti. Kenapa? Kebanyakan yang membeli motor-motor 250cc yang 2 silinder itu adalah mencari tongkrongan, kerennya kan gitu ya. Apalagi sekarang sudah disediakan yang 250cc, budgetnya hemat, suara sudah bukan stereo lagi ya, double stereo karena 4 silinder ya, udah ajib banget suaranya. Terus resmi pula dari Kawasaki, jadi secara after sales sih udah pasti akan aman, aman banget. Switching udah pasti, tapi dengar-dengar dari CBR pun sudah mempersiapkan untuk menangkis serangan dari si Ninja ini, CX25. Apa? 4 silinder nggak beli? Bukan 4 silinder, masih dengan CBR 250RR-nya itu, cuman powernya yang di-upgrade mungkin dibilang mendekati 40 berapa gitu ya. Makanya bonda-bandi lah gitu ya. Masih kabar burung sih ini belum. Terus banyak juga beredar isu Yamaha 3 silindernya dari R25 3 silinder ya, mungkin akan cross plane yang akan dihadapkan dengan 4 silinder SX25R. Ya kita nggak tahu tuh, tapi yang pasti adalah semakin banyak pilihan yang ada di pasar, semakin menguntungkan konsumen dan semakin memajukan dunia persepeda motoran di Indonesia. Itu sih harapannya. Jadi konsumen bisa banyak punya pilihan, dengan budget yang ada pun makin banyak ada pilihan ya. Terus nanti kalau udah ada pun pasti akan ada pertanyaan, dia enaknya pilih yang mana ya? Mau pilih CX25 apa CBR 250R atau pilih R25 atau pilih Ninja 250i atau apa? Nah sekarang balik lagi ya, saya sih selalu ngomong belilah sesuai kebutuhan. Nanti kalau memang kebutuhan kawan-kawan ingin punya motor double stereo 4 silinder resmi budget, ya CX25 udah pasti jawabannya ya. Cuman kalau pingin tongkrongan keren, ya bisa dapat yang lebih murah. Silakan dipilih dari 2 silinder yang ada. Sombong nggak beli? Sudah disediain semua motor, beli pilih yang mana? Ya kalau saya sih udah pasti langsung milih yang CX25R ya. Kenapa? Jawabannya gampang, karena itu adalah motor paling baru keluar. Iya, dengan motor paling baru keluar berarti umur motor itu akan lebih panjang kita pegang. Nah, kalau sekarang mau ngambil sumpama CBR 250RR sumpama ya, ya bisa aja sih. Cuman masalahnya CBR 250RR kan ini udah lama umurnya. Mungkin ada sekitar udah 3-4 tahunan dah kayaknya ya, 4 tahunan. Dimana sebentar lagi akan masanya kena facelift. Rugi kan baru beli tiba-tiba udah ada facelift lagi. R25 baru keluar. Cuman ya nggak tahu sih. Maksudnya akan ada facelift lagi nggak setelah ZX25R ini keluar gitu. Jadi kalau saya mendingan cari yang paling baru sekalian gitu. Ya saya rasa demikian saja dulu bincang-bincang singkat kita ya. Terima kasih sudah menemani perjalanan dari Red Car Gopso Timur menuju ke Red Car Non. Ya lumayan
kasih juga sudah menonton. Maaf jika kuotanya habis. Maaf jika kuotanya habis.